Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apabila peringkat-peringkat hidup manusia berubah, keadaan, rasa, perception dia juga akan berubah. Anak-anak kecil yang kita lihat di hadapan kita ini, ketika kita pernah melalui hidup seperti mereka, banyak makanan-makanan kita rasa sangat sedap di lidah kita. Hari ini setelah kita dewasa, kita tak makan lagi itu. Berapa banyak keadaan-keadaan yang kita rasa bahagia, kemudian ia tidak bahagia. Rumah tangga juga demikian. Tempat kerja, kumpulan, parti politik, kampung halaman, berubah dengan berubahnya masa dan keadaan diri yang merasakannya. Puasa, agama, ia memasukkan rasa yang benar di dalam diri kita. Supaya kita bukan saja ada furqan, kita ada rasa zauq yang benar. Sehingga kita dapat merasai yang manis itu manis, yang pahit itu pahit. Sebab itu Al-Quran menyifatkan fi qulubihim marad, pada jantung hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah untuk mereka penyakit.